Pemirsa, dua pemuda mabuk di Kabupaten Bekasi babak belur dihajar massa setelah ketahuan mau mencuri kambing. M dan A, dua pemuda asal Kampung Balong, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, cuma bisa tertunduk malu setelah keduanya sadar kalau digiring ke Mapolsek Tambelang, Bekasi, gara-gara ketahuan mau mencuri kambing saat keduanya mabuk. Selain itu, kedua pemuda ini ditangkap dalam kondisi babak belur setelah dihajar massa setelah aksinya mencuri kambing di Kampung Kedung Ringin, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi itu ketahuan. Melihat aksi pelaku, warga setempat yang memergokinya langsung menangkap dan dimasa. Beruntung, petugas datang ke TKP dan langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Tambelang, Kabupaten Bekasi. Itu buat apa? Maksudnya nggak kamu kambingnya? Buat apa? Buat jual. Tadi sempat ngambil berapa ekor? Bah? Katanya 10. Berdua emang abang berencana, emang udah rencana gitu? Saya mau ke Cibitung. Ke Cibitung? Bawa motor tadi apa, bawa apa? Terus? Emang udah biasa maling kambing ya? Ini pak. Katanya warga di sana udah sering kehilangan kambing. Abang yang ngambil? Enggak tahu saya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 363 tentang pencurian. Sedangkan kasusnya ditangani langsung oleh Polsek Tambelang, Kabupaten Bekasi. Amarullah Badar TV, Bekasi.